Seriuslah guys, benda ni tak ada di Malaysia. Tak ada. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman, member-member semua. Apa khabar? Baik? Semua kawan-kawan di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand, Selatan Filipina. Tersasul saya kan? Banyak sangat member, okey? Dan juga seluruh kawan-kawan yang ada di seluruh dunia ini, okey? Jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah. Sebelum saya react konten yang sangat best ini, member saya bagi, sahabat saya bagi link ni daripada Dodi Wijaya Channel. Boom, di sini. Dan juga Mr. Babau Channel. Boom, di sini. Mengenai apa tu? Mengenai pawai obor. Apa benda pawai obor tu saya tak tahu. Sebab saya tak pernah ada pun. Dekat sini memang tak ada pun benda tu. Jadi saya pun Google. Apa-apa saya Google sekarang ni. Pawai obor, gerbung-gerbang. Oh, rupanya sambutan berarak macam tu kan. Berarak malam-malam, ada bawa obor gitu kan. Tapi secara detailnya saya tak tahu macam mana. Jadi saya berterima kasih kepada dua sahabat daripada channel Dodi Wijaya dan juga Mr. Babau ini. Subscribe tau. Kerana berkongsi pengalaman dan berbagi pengetahuan mereka mengenai pawai obor yang berlaku di Langkat. Dan lebih tepatnya lagi di Istabat, kabupatennya Langkat, Sumatera Utara. Dekat-dekat Medan sana. Macam manakah festival untuk menyambut kedatangan Raya Haji, Raya Aidul Adha, Raya Idul Adha ataupun Aidil Adha begitu. Kenapa saya teruja ni? Sebab saya suka mengenai kebudayaan ini. Kebudayaan seperti ini enggak ada di Malaysia. Jadi gimana caranya untuk saya mengetahui dengan lebih lanjut lagi? Saya harus nonton konten-konten yang seperti ini. Gitu. Okey. Daripada saya tengok benda bukan-bukan, mending aja saya nonton beritanya seperti ini, laporannya seperti ini, lebih seru kan? Bolehlah kan, dikit-dikit bicara Indonesianya. Okey, tanpa berbasa-basi lagi dan lebih banyak lagi ngomong yang bukan-bukan, mari kita react channel ini. Jom. Tajuknya ialah Festival Pawai Obor Paling Meriah di Setabat Langkat 2022. Okey, jom. Dah enggak sabar lagi nontonnya ini. Play. Okey. Wow. Ada bunyi gendang, guys. Okey, ini pemandangan drone di Pekan Setabat ataupun di Kota Setabat. Langkat. Masjid Raya Setabat. Okey, saya sudah Google. Saya sudah Google. Memang kawasan kota ini memang ramai orangnya. Setabat. Setabat Langkat, Sumatera Utara. Wah, ramai kali orang-orangnya. Ramai. Kelihatan itu ya, apa itu yang merah-merah itu, apa itu? Apa itu guys? Enggak jelas guys. Okey, enggak apa, sabar aja. Sabar aja dulu Shima. Itu orangnya. Apa itu? Sumpah guys, kakak enggak pernah nonton perkara yang seperti ini sebelum ini. Apa itu? Wah, penasaran kakak. La ilaha
lebih jelas ya. Okey. Kakak nampak orangnya ramai-ramai berarak. Ada sepanduk. Ha, itu apa? Masjid, replika masjid. La ilaha illallah. Eh, iyalah, replika masjid lah. Allahu akbar. Pakai apa itu? Pakai kereta. Pakai mobil. Allahu akbar wa lillahil hamd. Ah, ada orang main gendang, guys. Ah, tu orangnya berarak kan? Pegang obor. Oh, itu pawai obor ya. Okay, I see. Ah, tu ada lagi tu? Grup yang lain? Maaf ya. Kakak seperti ini. Kakak enggak pernah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Datang kembali teman-teman dimanapun kalian berada. Iya teman. Jadi ya, hari ini di Malaysia. Cakap bahasa Malaysia ke? Mana aku kan? Bahasa Indonesia terus saja ya, bro. Hari malam hari ini teman-teman yang ya. Ada di Malaysia, aku mau nunjukin keindahan Indonesia yang ada di Kabupaten Langkat. Ya. Nah, yang ini yang akan ditunjukkan salah satu dari ribuan keindahan yang ada di Indonesia. Cakep. Wow. Cakep. Kita jalan aja ya. Ah, siapa itu sebelahnya? Mr. Babau ya. Oke, guys. Ah, iya, Mr. Babau. Saya mau kasih lihat kalian semua ya. Kita nak cakap bahasa Malaysia ke? Ya, bolehlah, bolehlah, boleh. Bolehlah, bolehlah. Guys. Ayo. Susanto Ginting. Ini acara apa? Oh, ini tuh acara pawai obor. Pawai obor itu budayanya di Indonesia. Jadi setiap memperingati Idul Adha, masyarakat itu mengadakan yang namanya pawai obor. Nah, jadi perarakan berobor. Dia tuh pakai tanjak, itu budayanya kayu. Excited. Ini dari Teruja. Oh, apa itu? Wow. Guys, sumpah. Kalau yang sebegini di Malaysia itu cuma hari kemerdekaan. Dari Irmustan. Hari kemerdekaan saja, guys. Tidak ada yang lain, guys. Gak ada di Malaysia ini, sumpah. Atau kalau mungkin ada kakak saja yang gak tahu, mungkin kali. Kita mau ngikutin nih acara ini, ngapain aja acaranya. Ya, ikut. Ikut saja. Kakak pun mau ngikut. Oh, boleh. Itu polisinya. Takbir kita itu ya kayak gitu ya. Senang duduk, kakak duduk nih. Nanti kita lihat yang bagian sana ya. Oh, boleh. Ini berapa orang nih? Ini ada sekitar ribuan orang yang pasti kalau penonton di jalan sampai jutaan orang lah. Sampai jutaan orang? Iya, kalau untuk 2-3 juta orang ada. Ini tuh bagus banyak nih. Gila. Karena apa? Karena dia pakai baju Melayu, nuansa Melayu. Kan ini nuansa kan Melayu. Melayu. Jadi dia ini langkat daerah Melayu ya. Ini bagus nih. Bagus nih. Karena dari, ini masjid. Dari cara mereka itu diam, kalem gitu kan. Merdeka. Itu harus merdeka. No, lihat no. Bagus kan? Tuh. Jadi ini acara apa nih? Festival Pawai Obor. Dari mana kita? Dari kampung tercinta belakang Tangsi, belakang Polsek Stabat. Ini temanya apa ini? Orang Stabat juga. Temanya ada nuansa Melayu hijau kuning. Guys, kita harus lihat nih, Melayu, yang apa mukul beduk nih, tuh keren tuh dia. Itu beduknya, gendang. Kayaknya dong, ya dong, keren kan? Wah, keren. Keren. Keren pula. Ha, itu dia. Ha, ramai-ramai berarak ya. Diatur dari langkah-langkahnya. Karena sambil bertakbir ya, malam raya ya. Mana yang rapi, mana yang gak rapi. Kak, ini lebih bikin mana, Kak? Aduh, manis-manis gadisnya di situ, ya Allah. Panteng nempel manis, Kak. Korang memang lah. Itu kan yang pertama ya? Yang pertama. Yang kedua gimana? Yang kedua. Wah, peserta yang kedua itu dari... Yang kedua dari mana? Bantunya Ka'bah. Yang kedua dari... Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhwan. Oh, jadi kakak paham. Setiap kampung itu, setiap desa itu menghantar satu perwakilan. Itu aku tuh, malah gak mau. Nah, kreatif.
datang gitu, satu perwakilan. Yang beduk itu, dia pakai daun-daunan, daun coklat. Replikanya itu replika masjid di desa itu kan? Ini persatuan masjid Nurul Yakin, dusun satu desa sekaya. Bukan desamu ini? Bukan. Satu. Weh kok cantik-cantik kali, ganteng-ganteng kali orang ini. Kita tanya. Dari mana? Kita gangguin. Suka jadi. Suka jadi mana? Simpang Ayam? Iya. Ada satu. Wah ini keren teman-teman ya. Keren. Ini bagus nih. Masjidnya keren. Penuh dengan semangat. Iya. Korinya juga bagus. Semangat dong. Esoknya ke Raya. Ada ngebut kan? Ada ngebut. Tuh. Tuh harus semangat. Wah. Ini buat kita jadi goyang nih kayak gini. Apa? Aku mau goyang aja gini nih. Ini macam di kita nih. Hah? Nora tuh, tanyain orangnya. Jangan. Kenapa? Si kecil? Si kecil gak boleh. Kita cari yang lain lagi. Wah, ya, ini konsepnya hitam-hitam. Bagus nih. Ramai guys. Ini ada orangnya. Nah, ini depan yang ini. Waduh, cantik kali. Waduh. Pantai Gemi punya. Pantai Gemi punya ini. Semangat ya orang-orangnya semua itu. Lihat, ini bagus. Nyambut rayaan seperti ini. Jadi, wah, ini kayak orang umroh ya? Iya, kayak orang umroh. Jadi ada lagi kabar lain pula ya? Dia juga pendungan semangat, pakai kacamata hitam gitu kan. Tapi masalahnya ini nampak nggak ya? Ah, nampak nggak? Ini konsep bagus nih. Wah, ini keren nih. Pakai pakaian ngaji kan? Keren. Ya penting dapat ganteng kan? Nampak tak nampak sebelah kan sisa? Dari pakaian-pakaian mereka juga kompak. Nah, jadi kompak. Menunjukkan ya, bahwa mereka sangat antusias untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Bersemangat. Ini ada berapa orang lagi nih? Berapa banyak lagi? Wah, ini ada sekitar puluhan lagi. Wah. Puluhan lagi? Nah, sekarang kan kita mau lihat lagi nih. Banyak ini guys. Ini? Bukan 2, 3, 4, 10 bukan? Oh, ini panitia. Puluhan. Ini panitia. Halo, panitia. Halo. Hai, Kak. Wah, ini guys, pakai baju batik lagi. Kata ganteng semuanya. Wow, asuhan sebegini bagus ya, sedari kecil kan, antusias untuk menyambut Hari Raya dengan cara begini. Wah, ini teman-teman nih, lihat nih. Ya, yang masuk-masuk. Ini bagus nih. Wih, cantik sekali. Halo! Hey. Luar biasa ya? Ah, luar biasa. Nah, ini cewek-cewek semua nih. Cewek-cewek mata malam-malam. Wah, nah, ada yang lebih menarik lagi. Wah, wow, ini fans-fansnya nih, fans-fansnya nih. Ah, ini daripada desa lain lah. Bagus nih. Wah, cantik masjidnya, wah, ya Allah. Ini lain dari yang lain nih ya. Iya. Ya, 1000 masjid. Iya, bagus dia nih konsepnya nih. Wah, Palestina ini bisa benderanya. Ah, tuh. Yoi dong. Ah, apa, bendera Palestina? Dari kata masjid Al-Syahrikin. Irmasi. Al-Syarikin. Ini masjid lain pula lah. Cakep nih, ada kolam-kolamnya tu. Iyalah, ada kolam lah kat depan dia tu. Oh, ada. Hidup airnya. Hidup airnya, hidup. Dia guna apa nih, guys? Genset-nya sebesar ini, kok. Penasaran ini? Pakai apa? Mobil, bukan? Pakai gerobak, bukan? Wah, temanya bagus nih. Banyak tanya lah kakak ini. Ini dari mana nih? Dari apa nih? Iya, Pak. Kita lihat lagi ya, kita lihat lagi nih. No, tuh bagus tuh. Ada anak kecil? Ada. Kalau ada acara begini, anak kakak pun kakak suruh masuk. Ha. Ya, takbiran ramai-ramai ya. Ayo, semangat. Bagus ini. Semangat. Hati-hati ya, hati-hati. Subhanallah, Masya Allah. Semangat. Kagum. Dia dot. Apa tuh? Dia ini pakai konsepnya itu Arab. Ah. Ini keren banget ya. Ini Bukit Mas ya. Dia. Bukit Mas ya? Wah, cantik. Oh, ini lingkungan simple, dua. Ya? Tadi kan dari lingkungan lima. Ada orang dalamnya. Oh, itu berapa sih? Ada orang. Oh, lingkungan 10. Lingkungan 10. Aduh, bagus ya. Bisa gitu ya. Luar biasa. Oke. Jadi, banyak konsep yang nuansa Arab ya. Bagus ya. Wah, ini kita, ini bajunya simpel ya, tapi semangat pasti, semua. Pasti mantap jiwa. Jadi sebenarnya konsep kita itu Indonesia itu kenapa rata-rata menggunakan pakaian jubah putih? Karena kita adalah negara, salah satu negara yang mayoritas Muslim. Nah ini tunggu-tunggu nih. Nah, ini ada nih dari mana nih? Ah, yang gue Hero nih. Wah, keren nih. Keren nih. Gua Hero. Jadi ini teman-teman konsep Gua Hero nanti
Karena ini menarik dan ini juga unik. Unik nih. Enggak ada yang kayak gini. Dari tadi kan masih dari ini gua hero nih. Dari mana ini? Kalau enggak salah aku dari Pantai Gemih. Kecamatan Tabah. Luar biasa. Iya, bagus kan? Wah. Ah, wow. Mereka juga pakai simbar, pakai drum, keren. Wah, keren ini. Oh, gua hero. Oh, pakai itu. Wah. Oke, keren. Wah, luar biasa. Keren tuh, karena beduk dipadukan dengan drum. Nah, beduk tadi, dipadukan dengan drum tuh bagus. Tadi gua hero kan? Ya, tapi ada di dalamnya laba-laba, itu bisa dijelasin nggak? Ah, itu kisah-kisah Rasul. Wah. Ya. Jadi kalau kita jelasin di sini panjang, Pak. Ya. Guys, jadi seperti itu. Terbaik, Mr. Babat. Babau. Gimana, Mr. Babau? Ya, Masya Allah, rame. Rame bener. Jadi kira-kira berapa banyak sih? Kalau kita perhitungkan dari ujung ke ujung itu ada sekitar 5.000 orang. Kok 5.000? Yang antusias. Itu pesertanya apa penontonnya? Penonton semuanya. Jadi kalau peserta diperkirakan ada sampai 1.000 orang. Kurang lebih. Itu versinya Mr. Babau. Tapi kalau versinya Pendekar Uloh, itu penontonnya mungkin sekitar 30.000 sampai 100.000. Alhamdulillah. Wow. Mengingat ini ada sekitar 4 kilo, itu manusia semua. Manusia semua. Laut kilo, manusia. Ya? Jadi seantusias itu masyarakat Kabupaten Langkat menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Nah, terbaiklah masyarakat Langkat setelah Covid. Setelah Covid, setelah pandemi baru pertama kali kita diperbolehkan lagi untuk berkumpul-kumpul dan berkerumun. Wah, luar biasa. Kita tanya-tanya dulu. Kakak baru tahu. Boleh. Saya dari Batang Serang. Oh, jauh ya? Banyumas. Ini dalam rangka apa nih, Bang? Memeriahkan takbiran. Terbaik, Abang. Wah, makasih ya, Bang. Oke. Yuk. Ya, dari YouTube. Kami dari YouTube Indonesia Raya. Kalian dari mana? Kami dari Kampung Lalang. Kampung Lalang. Kalau kami part 2-nya mainkan. Dari mana? Hah? Kampung Lalang. Medan. Iya. Orang Medan. Apa? Jam berapa dari kemarin? Barusan sampai. Belum ada 30 menit kan. Oh, baru sampai ini. Oh, Kuala Gumit. Iya, Kuala Gumit. Ini pacaran, Bang. Insya Allah pacaran. Balik awal ya. Itu je nasihat kakak. Baru kena jadian, Jaga Bang. Jaga istilah ya. Oke, Bang. Kami lanjut lagi, Bang. Oke. Makasih ya, Bang. Oke, itu je kah? Oke. Kita nak jaga Malaysia lagi nih. Oke. Okay. Okay. Karena ini udah sampai penghujung acara. Aha. Kita cari dua narasumber lagi. Mm-hmm. Kita tanya-tanya. Tapi yang cantik, cocok. Oke, okay, yang cantik, ya kan? Oke lah. Mr. Babau. Mr. Babau. Jadi teman-teman di Malaysia, boleh follow Instagramnya Mr. Babau dan juga YouTube-nya Mr. Babau. Iya, kawan-kawan semua boleh subscribe ya. Member kita nih, iya dong. Mr. Babau. Kita sapa dong. Oke, okay. Lanjut. Halo, Assalamualaikum. Dari mana? Nah, rame kan tuh dia. Rame. Ini dari mana? Ah, ini dari mana sih? Dari depan masjid mana nih? Tarbiyatul Ikhwan Tanah 10. Dari mana? Tanah 10. Tanah 10 mana tuh? Sampai lama ke sini. Sahabat lama kecepatan mampu. Jadi berapa banyak total? Berapa banyak nih yang di sini nih? 50 anggota. Guys, jadi kita cari narasumber lagi yang kompak, yang menarik. Silakan. Jadi ini ini kompak ini karena pakaiannya putih-putih, pakai jilbab coklat yang cantik kan. Oke, kita tanya lagi. Yo, kita halo. Halo, Assalamualaikum. Siap. Ah, Mr. Dodi sini. Oke. Okay. Dek, ini banyak dari mana? Dari mana nih? Dari Pasar Lima. Pasar Lima mana? Cidomulyo. Sini. Tapi kepingnya situ. Apa? Kepingnya situ enggak? Oh iya, kan gak kenal aku. Hahaha. Keping loh di situ. Iya. Nah, nih, jadi abang mau minta sesuatu sama kalian. Bilang, nonton. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Rame-rame ya. 2, 3. Makasih ya. Oke, teman-teman, jadi dimanapun kalian berada, saya kolaborasi dengan Mr. Babau dan kita lihat suasananya menarik kan? Menarik. Jadi jangan lupa subscribe channel Mr. Babau. Oke, dan juga Dodi Wijaya. Oke, gitu aja. Thanks for watching. Thank you, bye-bye. Oke, bye. Bye-bye.
Masya Allah. Apa yang kakak nonton tadi, guys? Seru, seru kali. Sekejap. Bertenang sekejap. Okey, sudah. Okey, baiklah. Terima kasih Dodi Wijaya dan juga Mr. Babau kerana berbagi informasi ini mengenai festival Pawai Obor di Istabat Langkat, Sumatera Utara sana. Terima kasih. Terima kasih. Kemeriahan seperti ini sesungguhnya tiada. Tiada pernah kakak lihat di sinilah. Mungkin ada, tapi kakak sahaja yang tidak tahu. Mungkin ada kan. Tapi ini, this is my first time in my life kakak menonton keseruan sambutan Idul Adha di malam hari raya itu seperti ini. Sumpah, tak tipu, betul. Kakak rasa kalau kakak berada di tempat kejadian, di tempat itu mungkin kakak akan nunggu di situ sehingga habis tamat pesta itu, kakak bikin konten. Apalagi kan, benda-benda tak ada macam ni, mending aja kita buat konten kan seperti ini. Wow, bagusnya. Dan konten seperti ini bermanfaat untuk dibagi-bagi, untuk diberitahu di luar sana mengenai 1001 kebudayaan yang ada di Indonesia. Tak pernah tak terkejut dengan kebudayaan Indonesia ini. Mungkin di tempat-tempat lain, mungkin di daerah lain di Indonesia ini mempunyai pawai obornya yang masing-masing kan. Begitu, di Langkat seperti ini, mungkin di Lampung begini, di Jawa Tengahnya begini, Jawa Baratnya begini, begitu. Mana tahu, sebab kakak belum nonton lagi kan. Kakak baru nonton yang di Langkat saja begini. Udah seseru ini, sudah sekeren ini, apatah lagi di tempat lain. Mungkin kakak ngangam longo je lah nengoknya kan. Okey, itu sajalah reaction kakak pada kali ini. Dan terima kasih kepada channel Dodi Wijaya dan juga Mr. Babau di sini kerana berbagi informasi mengenai festival Pawai Obor di Istabat Langkat. Okey, itu saja daripada kakak. Jumpa lagi dalam reaction yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dah semua. Terima kasih.